Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimina wal muslimat. Wassalatu wassalamu Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ka anjumi fis samawati amma ba'du. Faqad qala Allah fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wa Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Sadaqallahul adzim. Yang sangat saya muliakan kepada segenap tokoh masyarakat, lingkungan Masjid Jami As-Salam Puri Cisayu. Juga yang sangat saya muliakan segenap pengurus DKM beserta jajaran, para ketua RW dan RT, juga Polri yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, pembawa acara, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah yang sedang melaksanakan kerja bakti, pun beliau-beliau semoga mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama mari kita bersama bersyukur karena seiring waktu berjalan tanpa terasa menit berganti menit, jam berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, termasuk tahun berganti tahun. Kita sudah tak terasa memasuki tahun 1444 Hijriah. Yang minggu kemarin kita umurnya 70, sekarang ini 71 usianya. Yang kemarin 60, sekarang usianya 61. Yang ceramah kemarin 17, sekarang baru 18. Usia bertambah, tapi umur hakikatnya dikurangi pada Allah. Ibu kalau ingat masa lalu, baru pengantin baru, sekolah baru kemarin terjadi. Tapi ketika bercermin masuk rumah, cukupnya sudah banyak. Oh ternyata aku sudah tua. Oh ternyata aku sudah sekian puluh tahun. Maka ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Sebelum ajal datang menjemput, Allah masih berikan waktu, diberikan semangat, kita masih mau melaksanakan ibadah kepada Allah.
masuk pribadi saya, masuk kaki kiri kanan dibungkus, ibu nanya kenapa itu kakinya, ini sisa dari kemarin di tanah suci, karena memang panasnya 50 derajat di Madinah, jadi agak panas, lupa sedikit, pulang kemarin dibersihkan. Jadi kata dokternya, tolong pagi jangan kena air. Saya bercanda, berarti saya jadi kucing gak sholat-sholat. Padahal bisa air dilakukan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang menjadi sebuah hak yang layak dan pantas kita lakukan. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlipat gandakan kehadiran Nabi Bina wa Syafi'i wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini acaranya santunan yatim perayaan dan besar Islam tahun baru Islam Hijriah. Kemudian juga ditambah kita juga pengajian rutin dengan tema yang luar biasa, ini kepedulian kepada sesama. Bu, saya di Mekah tetap dapat informasi kejadian kodok-kodok. Allah kali ini, semoga yang jadi korban mendapatkan rahmat dari Allah, keluarga diberikan kekuatan. Nah, artinya kenapa orang gak pernah tahu ajal kapan datang? Orang gak pernah tahu malaikat maut mengintai. Maka kita senantiasa dianjurkan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril akhirati wa su'il khatimah. Maknanya ya Allah ya Rabbi, kami mohon kepada-Mu ya Allah husnal khatimah, mohon mendapatkan husnal khatimah, husnal bagus khatimah terakhir. Kita tahu diri Bapak Ibu, sejak waktu akil balik banyak telat ibadah. Diakui atau tidak, ketika kita muda jarang sholat, ketika kita muda jarang menutup aurat, ketika kita muda banyak melawan orang tua. Sekarang usia kita di atas 40, 45, 50. Mari di bulan ini pergantian tahun ada perubahan. Yang dulu mohon maaf, di daerah kami belah sana itu masih banyak ibu-ibu di atas 50 tahun senang aerobiknya di lapangan. Bu, bu, itu yang begitu-begitu pakai mesin di kampung saya belakang. Pesertanya ada di sini hadir. Saya bukan gak boleh, silahkan kalau dalam ruangan lah, tertutup lah, sama-sama perempuan lah. Ini kadang-kadang di pinggir jalan musiknya kenceng, kok Pak Kiai tahu nonton? Geleng-geleng kepala saya. Loh Pak Kiai kan ini buat kesegaran kami juga. Tegur sama Pak Kiai kemana lah? Tenang dulu. Biar apa? Ototnya kencang. Ya udah tua-tua aja bu. Mohon maaf, saya bukan protes, ngertiin. Usia kita sudah beda. Walaupun bapak-bapak laki-laki, tapi tetap aurat harus tertutup. Mana aurat laki-laki? Ma baina surati wa rukbati, antar pusar dengan lutut kaki. Itu aurat laki-laki. Saya nongkrong di jalan, bapak lewat pakai celana pendek, saya lihat dosa dapat, rugi pasti. Lihat bapak-bapak kelihatan dosa dapat, rugi pasti. Kalau melihat perempuan di bawah 20 tahun, kelihatan dapat dosa saya, tapi untung banyak. Ini yang pertama. Maka ayatnya tadi disampaikan, innal
innalladzina amanu, orang yang punya iman itu pertama cirinya punya rasa malu. Ketika bercermin usia kita sudah berubah, wajah kita sudah berubah, penampilan kita sudah berubah, tenaga kita sudah berubah, panca indera kita sudah berubah. Mata yang dulu bisa melihat Al-Quran kecil, sekarang jangankan yang kecil, tulisan Al-Quran yang besar gak kelihatan, tapi 0,5 warna merah jelas. 100. Jalan yang dulu kenceng bulak balik, sekarang jalannya sudah capek, gampang lelah. Ini orang yang punya iman, ukurannya punya rasa malu. Orang-orang ibadah kita enggak malu. Tetangga kita nutup aurat pakai sari bajunya, jilbab. Kita yang udah tua dikit malu. Kita menghadap Allah pakai bagaimana? Dengan kita melakukan kegiatan sehari-hari dibedakan malu. Anak kita lancar baca Quran, kita emaknya belum bisa malu. Ibu punya menantu lebih pintar baca Quran dibandingkan ibu sebagai mertuanya, jangan malu-malu belajar ke menantu. Nah sini ajarin ibu tuh, gak apa-apa jangan malu. Kan kesempatan buat menantu marah-marah ke mertua. Orang yang punya iman itu mau berbagi ke sesama. Setengah daripada iman itu orang yang mau menolong orang lain. Anjurannya kenapa? Satu nanti yakin di Allah ada riwayatnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak harus Allah saja, sehari-hari ibu bapak punya tetangga yatim. Mohon maaf kalau saya bicara, kalau di Kubriki Said ada yatim di perumahan ini, kemudian dia gak sholat gara-gara gak punya peci sama kain sarung, dia gak haji gara-gara gak diberi kitab Quran. Maka yang berdosa di lingkungan itu orang yang paling banyak duitnya dulu, yang kaya dulu, yang disiksa oleh Allah di akhirat. Nama kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Pertama, masjidnya asalam. Ada yang di sana banyak. Kau satu nih tidak. Kenapa? Maknya nggak cantik. Kacau. Lo bela ya. Yang kaya dulu untuk kita rombongan pas-pasan. Ada anak kecil yatim perempuan, gak sholat dia gara-gara gak kebeli pernah. Yang dosa lingkungan, jangan heran ajak Allah turunkan. Kenapa? Yatim itu titipan Allah. Cuma saya ingatkan harus ada kategori. Laki-laki di bawah 15 tahun, SMP kelas 3. Kalau perempuan 9 tahun, SD kelas 3. Di atas itu bukan yatim. Kalau gak dibatasin, asal gak punya bapak disebut yatim, yang ceramah juga yatim. Makanya ada batasan. Kecuali kalau judulnya sambungan pendidikan, boleh. Tapi kalau bukunya yatim, jangan dikasih yatim. Pagi boleh gak buat panitia yang beli rokok? Jangan. Gak boleh sesuai judul. Namanya akad diawal, pengumuman, santunan, yatim. Jadi dibagi besok, separuhnya buat janda joko, yang miskin, fakir, gak masuk. Kecuali umum, buat sedekah, santunan, di Muharram, gak sebut yatimnya. Umum, berarti kecil kiai juga boleh. Innalladzina amanu, orang yang punya iman, satu punya rasa malu, yang kedua dia juga punya sifat takwa, tawadhu-nya bertambah. Makin tua orang tuh makin akhlaknya.
rumahnya bagus. Ini beda kadang-kadang rumah tangga. Malu-malunya waktu masih baru pulang, udah lama begini 2 tahun makin menunjuk suami. Itu di kampung saya banyak bapak-bapak. Kalau perumahan ya. Emang begitu. Ibu dulu waktu pengantin baru bersama suami malu-malu. Sambil tersipu, mas pengen ngopi. Punya anak dua beda. Punya anak tiga makin. Suami lagi nonton TV terentang dilangkahin kepalanya. Maaf mas ya. Makin berani. Ibu gak begitu. Gak pernah ngelakain suami pengen ngicet deh. Ini perubahannya luar biasa, mestinya semakin berumur, semakin tawadhu. Mohon maaf ibu bapak, yang akan dinilai oleh orang itu perilaku. Yang diwariskan ke anak cucu kita ini tinggal laku orang tuanya. Kalau orang tuanya ahli ibadah, baik, bagus, ke anak kuliahnya cepat. Tapi bapaknya nakal, menipu, tukang marah, kalah ke anak, majunya susah. Ada orang galak, mampu muda. Orang lain makin main penpeleng, main tendang, marah, emosian waktu muda. Hebat, berani, maaf masih muda. Udah umur 70 tahun, jalannya pakai tongkat. Anak kecil juga ngejek. Kata anak-anak dulu bapak tuh galak, orang main pelek terus. Terus sekarang gimana? Ya kita ikut kan para jalannya. Sebelum berpang. Ini satu. Ditambah juga hari ini kebetulan bulannya bulan bersejarah. Muharramnya iya, yang kedua Agustusan. Sekalian ngajinya ngaji kebangsaan. Ya bu, dulu waktu saya kecil mohon maaf pak, kalau menjelang Agustus begini orang-orang kampung pada bikin pagar bambu, dicatnya merah putih dan biru putih, pakai obor tiap malam. Waktu kecil kuburnya dialun-alun, para petani bawa hasil tanaman. Ada yang pisang besar, ada yang singkong gede, ada yang pakai belewah besar. Rame-rame semangat, gambarnya pahlawan, pegangnya bambu runcing, dilorek-lorek, bangga. Sekarang anak-anak kita kurang peduli. Suruh ngibarin bendera di rumah saja, males. Anak kecil dulu dipegang bendera merekuk waktu kecil, senangnya luar biasa. Rebutan, ini bendera kami, negara kami. Sekarang anak-anak pegangnya handphone, TikTok, mak-mak TikTok. Gak ada, lihat tuh saya lihat juga alamatnya tahu Puri. Alamatnya Puri. Bo. Rasa cinta tanah air itu bagian dari iman kita, bersyukur. Contoh yang mudah, ada warga Puri ke rumah saya. Ketika sampai rumah saya dia cerita, Pak Kiai, Puri Kisai hancur, Puri Kisai kacau, Puri Kisai buruk. Saya kan tinggal balik nanya, emang mas dari mana? Puri, berarti maju mas juga hancur. Tinggalnya di sini, ngejelekin lingkungan, kan lucu. Hidupnya di Indonesia, tapi menghina hidup, lucu. Saya pernah ceramah loh, bareng orang yang kenceng begitu. Indonesia hancur, Indonesia rusak, Indonesia utangnya banyak, Indonesia acak-acakan. Saya diam. Saya penceramah kedua, ceker dalam hati. Kalau bukan Ustaz, tak tahu kok. Selesai ceramah beliau, saya selesai diskusi. Ustaz dari mana kan? Kok Indonesia hancur, dilek-lekin kan sampai orang Indonesia.
bensin gak pakai. Beli dari mana? Oh, bensin. Punya siapa? Tak punya. Yang atur? Mungkin tahu. Jadi anda tidak Indonesia, tapi masih menggunakan fasilitas itu. Pakai handphone saja. Pakai. Mereknya apa? Samsung. Samsung biasanya. Bacanya Samsung. Samsung. Pakai pulsa. Pakai. Nyambung kan? Nyambung. Kenapa nyambung Ustaz? Ada pulsa aja lah. Gak mungkin Ustaz nyambung kalau gak ada tower. Towernya nyambung ke satelit. Punya siapa satelitnya? Pemerintah Indo. Anda menikmati fasilitas. Tapi kenapa? Jadi jelek-jelek gak terbalik. Kesini pakai mobil? Iya. Lewat jalan? Iya. Yang bangun siapa? Pemerintah. Seburuk-buruknya kita menikmati fasilitas nih, ngaji kebangsaan. Jangan sampai mengatasnamakan agama, tapi tidak mencintai tanah. Lebih baik kita tutupi kekurangannya. Dari mana mas? Puri. Katanya cakar-cakar puri, cepat bilang. Buat cakar-cakar, akur, akrab, suami istrinya, ramah-ramah, orang yang ibadah, masjidnya penuh sampai luar. Maksudnya di dalam kurang sok. Harus begitu. Bu, Bu, ingat sejarah orang dulu boro-boro kumpul begini. Masa-masa orang boro-boro kumpul kakek nenek kita dulu. Keluar rumah juga takut ada peluru nyasar. Sekarang kita aman. Yang menjajah teknologi, handphone penyakit dunia paling nomor satu. Anak-anak kita otaknya dicuci pelan-pelan. Dengan tontonan berantem, maka akhlak mereka juga jelek. Berani, perangainya buruk. Saya dulu kecil kalau jawab orang tua itu buruk. Nawar gaji, salat. Sekarang membalikkan, salat dulu, bapak udah belum. Itu anak-anak kurisnya itu. Peduli, mohon maaf. Peduli sesama itu bukan santunan doang. Peduli sesama itu amar makruf nahi mungkar. Secara luas. Ngajak orang kepada hal yang baik. Ini namanya peduli. Ada sahabat zaman dulu, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tetapi dia gak peduli sama tetangga, gak ngajak kebaikan, bahasa kita nih jodoh ngomong, gak peduli pokoknya kayak ibadah, bodoh amat tetangga mau sholat mau gak terserah. Itu ternyata ditanya oleh sahabat lain, Rasul yang model begitu bagaimana? Berkata dia bukan ahli surga. Sholatnya rajin, pelitnya hobi. Rajin ibadah. Apabila perlu jadi kiai, jadi ustaz, tapi pelit berarti ibadahnya belum punya makna, belum nyambung ke hati. Nih, yang pertama. Yang kedua, walladzina hajar. Orang-orang yang berhijrah, manusia yang mau berubah. Istilah hijrah sekarang beda dengan istilah hijrah di Al-Quran. Sekarang kan banyak orang-orang mengatakan, mari kita berhijrah. Saya kelompok hijrah, saya organisasi hijrah. Bahasanya, perumpamaannya beda dengan pengertian dulu. Berhijrah ini berpindah perangai yang tidak baik menjadi baik. Bo, bo, ibu pengajian sekarang. Ini sekalian dari kursi peci. Bapak-bapak pakai peci, pakai sarung atau kumpul pengajian. Di jalan, ibu ketemu tetangga yang gak ngaji. Kemana bo? Ngaji.
Di mana? Mesinnya salah. Hebat nih injil, rajin punya lo. Berarti pengen dipuji. Puji. Sampai masjid ngaji beres, pulang minggu depan gak berangkat. Ditanya sama suaminya, "Ma, kenapa gak berangkat ngaji?" "Ah, percuma." Kata Ustaz juga, kalau ibadah pengen dipuji, gak dapat pahala, jadi gak mau berangkat lah saya. Tidak berangkatnya karena takut dipuji, itu yang namanya dia. Sudahlah berangkat saja, mau campur pengen dipuji, terserah. Yang penting tujuannya belajar ikhlas. Haji Munawar pengajian, ngajar ngaji tausiah, ikhlas dulu. Bu, saya ngajar sekarang tausiah, ikhlas belum. Saya masih belajar ikhlas. Kalau ngaji gak ada kopi, gak ada kue, gak ada air, keluar pasti dalam hati gundel. Ibu ngaji sekarang ikhlas belajar. Kalau ibu ngajinya ikhlas karena Allah, gak dandan dulu. Berangkat gak mandi, gak apa, masuk duduk pakai bedak, gak bercermin, duduk tuh kiri kanan, gak percaya diri. Berarti anda dandan tujuannya masih karena manusia, tetapi belajar untuk kita ini semua masih belajar. Gak usah berlanjutin ke depan saya kayaknya iman. Semua belajar. Makanya kalau ada orang saya berjuang di agama ikhlas karena Allah, campur sombong. Inilah yang waladina hajau. Ditambah yang ketiga, wajah itu mau berjuang. Berjuang di sini jihad, memerangi hawa nafsu. Kalau setan kelihatan, masih berani. Yang susah itu setan yang gak kelihatan. Cuma sebaliknya, setan yang gak kelihatan dibacain ayat kursi, hilang. Tapi setan berwujud manusia dibacain ayat kursi, melawan. Ibunya marah-marah, bapaknya baca ayat kursi. Apa itu? Saya juga hafal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, perjuangan ini jihad ini, insya Allah minimal kita hormati ya pahlawan-pahlawan zaman dulu, sehingga kita sekarang bisa merdeka, bisa belajar bebas, anak-anak kita sekolah, kerja juga bisa, semua aman. Ini merupakan bagian daripada nikmat hasil perjuangan orang-orang terbaik. Kemudian yang terakhir, ulaika yarjuna rahmat.
Ibu bapak yang menyayangkan Allah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon izin berkesi karena ada pengajian undangan di desa Kampung Bulus, desa Pemata. Jadi mulai lagi setelah 2 tahun pasca corona ditunda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin berkesi. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.